Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Berikutan beberapa insiden serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di India kepada minoriti Islam ataupun minoriti Muslim, ialah bukan perkara baru. Apatah lagi negara India yang mempunyai lebih daripada 10 ke 15% populasi umat Islam seringkali dijadikan kambing hitam setiap kali isu berkaitan agama ataupun isu berkaitan kaum melanda negara tersebut. Dan yang terkini, apabila dua pimpinan parti Bharatiya Janata ataupun BJP misalnya, iaitu Nupur Sharma dan juga Naveen Jindal, mengeluarkan kenyataan yang berbaur yang amat dikesalkan oleh umat Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga isteri baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha, iaitu menimbulkan polemik terbaru bagaimana negara yang dikatakan sekular, demokratik dan juga melindungi semua agama sejak mereka merdeka dari British seolah-olah semakin disempitkan dengan isu anti-Islam ataupun anti-agama yang bukan Hindu, malah ia mula menjadikan Islamofobia sebagai satu agenda yang seolah-olah diberikan restu oleh pimpinan utama India, iaitu parti yang dipimpin oleh Narendra Modi. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Azharuddin Madali dari Jabatan Sejarah Fakulti Sains Sosial Universiti Melaya sudah bersedia di talian pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Azharuddin, lama tak bersama kami di Awani Global. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Haji. Ya, lama jugalah. Kita jemput, kita datang. Orang jemput, kita datang. Terima kasih. Sebagai penganalisis dalam isu berkaitan dengan sejarah India, politik negara India, dan kita tahu apabila beberapa siri peristiwa keganasan kebelakangan ini antara etnik Hindu ataupun agama, ya, penganut agama Hindu dan Islam di India, jadi seolah-olah ia menjadi satu perkara trend yang biasa di India pada ketika ini. Apatah lagi BJP yang mendominasi politik nasional India sejak beberapa pilihan raya yang lalu. Jadi adakah ini merupakan satu trend baru India yang kita lihat selepas BJP memenangi beberapa siri pilihan raya dan Islamofobia ataupun perbuatan Islamofobik secara terang-terangan seolah-olah diberikan restu sampai ke tahap mereka yang menjual mangga di tepi jalan ataupun anak-anak Islam ingin ke sekolah dari rumah masing-masing juga dibaling batu oleh kanak-kanak bukan Islam. Jadi apa yang boleh kita baca daripada trend terkini di India pada ketika ini? Oh, okey. Terima kasih, Haji. Panjang juga tu sebelum penerangannya, sebelum sampai ke soalannya. Ya. pertamanya, Islamophobia ni bukanlah suatu yang asing di India. Dalam erti kata yang lain, hal-hal berkaitan dengan agama sebenarnya merupakan antara perkara yang agak menonjol dan agak ketara. Terutamanya selepas 2014 apabila Bharatiya Janata Party ataupun BJP memegang kuasa di India selepas berupaya untuk mengalahkan Parti Kongres Kebangsaan India. Dan peristiwa yang terbaru yang berkaitan dengan ucapan Nupur Sharma dan juga Naveen Kumar merupakan satu rentetan peristiwa yang saya fikir sampai kepada kemuncaknya lah, sampai kepada kemuncaknya. Kenapa saya berkata begitu? Islamophobia di India itu telah pun berjalan agak panjang, melibatkan pelbagai perkara. Saya rasa bagi mereka yang meneliti perkembangan yang berlaku di India pasti masih ingat dengan gerakan ataupun peristiwa-peristiwa rusuhan dan juga konflik yang berlaku pada tahun 1989, pada tahun 2002, pada tahun 2013, pada tahun 2020. Dan ia sekarang ini semakin ketara. Ada banyak perkara, G, ya, yang kita lihat. Ya. Daripada melarang azan dilaungkan
sampailah kepada hijab dilarang di sekolah daripada digunakan, pengenalan Citizen Act di India yang juga secara langsung mempunyai kaitan dengan masyarakat Islam, dan hal-hal berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah di India, sama ada masjid, kuil dan sebagainya. Isu berkaitan dengan Taj Mahal merupakan antara isu yang terbaru, dan ucapan-ucapan menghina seperti yang ditunjukkan oleh Nupur Sharma, ataupun rasa kurang senang masyarakat Islam terhadap peraturan-peraturan yang dianggap berat sebelah. Berat sebelah. Meruntuhkan bangunan, meruntuhkan binaan-binaan dengan tuduhan-tuduhan yang tertentu. Jadi semua siri itu dapat kita lihat sejak daripada 2014 terutamanya sehinggalah ke hari ini. Jadi dalam hal ini, dapati bahawa wujud satu pertentangan di antara dua pihak, iaitu masyarakat Islam dan masyarakat Hindu terutamanya. Walaupun pihak-pihak minoriti juga terlibat. Ini kerana konflik yang berlaku bukan sekadar dengan masyarakat Islam sebenarnya. Ya. Beberapa tahun yang lepas, kita dapati isu berkaitan dengan orang Kristian juga berlaku. Dan keadaan ini menunjukkan kepada kita bahawa India sangat berbeza di bawah BJP dengan sewaktu dia berada di bawah Kongres Kebangsaan India. Ya. Apa yang sebenarnya menjadikan India sebegini rupa selepas 2014, selepas Bharatiya Janata Party menjadi parti kerajaan? Adakah mereka ingin memunculkan ataupun meletakkan India sebagai sebuah negara Hindu nasionalis yang selama ini seolah dinafikan ataupun tidak diangkat oleh agenda parti Kongres selama ini? Ji, kita perlu faham kemunculan Bharatiya Janata Party serta parti-parti yang menganut fahaman Hinduism seperti RSS dan sebagainya menjadikan Hindutva sebagai teras perjuangan dia. Hindutva ini adalah keinginan untuk membentuk sebuah negara Hindu asasnya, ya. Hindutva. Jadi apabila BJP berkuasa, maka memang tidak hairan kerana perkara-perkara itu berada dalam program dan juga perancangan yang dilakukan oleh BJP sejak sebelum mereka berkuasa sampailah apabila mereka telah berkuasa. Jadi tidak hairan sekiranya kalangan minoriti, kalangan bukan Hindu sama ada Islam ataupun penganut agama lain itu menjadi sasarannya. Kerana itulah pegangan ataupun falsafah kemunculan BJP. Dan keadaan ini, kemunculan Hindutva juga merupakan perkara yang telah pun berlaku sejak sebelum BJP memegang kuasa. Yep. Sebelum dia memegang kuasa di India. Apabila beberapa wilayah berada di bawah kuasa BJP sebelum ini, pada tahun 2002, Gujarat, idea Hindutva. Idea Hindutva sebenarnya telah pun muncul sejak sejak sebelum kemerdekaan India. Jadi rentetan dia cukup panjang. Yep. Hanya pada tahun 2014 saja dia memperoleh kuasa. Jadi apabila kuasa itu telah dipegang oleh BJP, maka usaha-usaha juga dilakukan untuk mengukuhkan kedudukan Hindutva, memastikan perjuangan Hindutva itu berjaya, dan masyarakat Islam dan juga masyarakat minoriti yang lain akan dianggap sebagai kelas kedua. Jadi ini yang sedang berlaku di India sekarang ini. Adakah dari pemerhatian dan juga kajian Dr. Azharuddin, Narendra Modi dan juga pimpinan utama BJP sedar perkara ini dan memang aware bahawa keganasan ke atas etnik ataupun agama minoriti ini berlaku dan mereka tidak banyak melakukan perkara-perkara untuk melindungi kelompok minoriti yang memberi sumbangan yang besar dan signifikan kepada pembangunan India? Okey. Sebelum saya jawab soalan itu, Ji, saya balik kepada peristiwa yang berlaku pada tahun 2002 di Gujarat. Ya. Ketika itu, Narendra Modi menjadi ketua menteri di Gujarat dan berlaku rusuhan hingga menyebabkan lebih daripada 1,000 orang terkorban. Idea-idea Hindutva dan sebagainya telah pun menjadi asas penting dalam krisis yang berlaku di Gujarat itu. Sehingga kemudiannya Narendra Modi tidak dibenarkan untuk memasuki negara lain dan sebagainya.
Itu sebelum dia menjadi Perdana Menteri India. Ya. Dan ini bermakna bahawa Narendra Modi mengetahui tentang apa yang berlaku. Dan ini sebenarnya yang telah pun dilakukan sebelum ini. Pada tahun 2002 itu. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BJP merupakan tindakan yang bagi pihak BJP adalah sesuatu yang berada di landasan yang betul. Well, satu lagi perkara yang paling penting adalah berkaitan dengan Nupur Sharma dan juga Narin Kumar. Ketika orang Islam mendesak supaya mereka ditangkap, mereka dikenakan tindakan dan sebagainya, majoriti masyarakat Hindu menganggap Nupur Sharma sebagai hero dia. Sebagai Iron Lady pun, gelaran-gelaran yang diberikan kepada Nupur Sharma. Malah yang juga agak menggusarkan adalah sokongan terhadap Nupur Sharma juga ditunjukkan di Malaysia. Kalau Ogi perhatikan, ada demonstrasi yang berlaku di Batu Cave baru-baru ini yang menunjukkan ataupun memberikan sokongan kepada Nupur Sharma oleh kalangan yang diberitakan sebagai kalangan imigran, sehingga kemudiannya pihak berkuasa Kuil di Batu Cave membuat laporan yang mengatakan bahawa itu bukan orang tempatan. Tetapi sokongan terhadap Nupur Sharma yang diberikan masyarakat kepada Nupur Sharma dan Narin Kumar itu menunjukkan kepada kita bahawa begitu dalamnya rasa sangsi di antara dua kelompok ini. Isu berkaitan dengan persefahaman, isu berkaitan dengan keinginan untuk membela satu kelompok dengan kelompok yang lain dan sebagainya itu tidak timbul. Jadi apa yang paling penting bagi mereka adalah idea Hindu tua itu harus berjaya mencapai matlamatnya. Dan yang berlaku, dan Narendra Modi tahu tentang hal ini. Tindakan yang berlaku, rusuhan dan sebagainya yang berlaku di serata India baru-baru ini hanya berlaku kesan daripada satu tindakan pihak antarabangsa yang memberi respon langsung kepada apa yang berlaku di India itu. Negara-negara teluk misalnya Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab Satu, UAE dan juga Bahrain memberikan respon yang keras bahawa ia satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab minta India melakukan sesuatu, mengambil tindakan kepada dua ahli parti utama mereka ini. Dan kita tahu juga negara-negara teluk ini antara penyumbang KDNK yang besar juga kepada negara India kerana jumlah pekerja yang berada di negara-negara teluk, sumber minyak dan gas diimport kebanyakannya dari Qatar, dari Arab Saudi dan juga dari UAE. Adakah ini juga satu respon yang perlu diberi perhatian oleh Narendra Modi? Kerana apa juga tindakan yang seolah-olah ada blessing daripada pimpinan BJP jika caranya hanya melihat kepopuleran mereka di dalam politik domestik India untuk please kepada penyokong BJP, tetapi India sekarang antara kuasa besar dunia dan berinteraksi dengan kuasa-kuasa ekonomi dunia yang lain termasuk ASEAN. Jadi di mana BJP dan juga pendirian Modi tentang hal ini? Okey, sebelum saya jawab soalan tentang tidak balas dunia Islam terhadap India, saya nak sebut tentang perkara-perkara yang hal-hal yang dikaitkan dengan Islam Republik itu. Kenapa negara itu memberi respon yang sebegitu rupa? Yang pertama, kita tengok beberapa isu berkaitan dengan Islamic Phobia. Yang pertama sekali berkaitan dengan larangan azan sebagai satu contoh. Berkaitan dengan penggunaan hijab. Berkaitan dengan Citizen Act. Berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah. Berkaitan dengan undang-undang ataupun hal-hal berkaitan dengan meruntuhkan binaan bangunan Islam dan sebagainya. Itu tidak diberikan perhatian peringkat dunia Islam secara keseluruhannya kerana bersifat internal. Betul. Tetapi apabila menyentuh tentang Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda, maka dia bukan lagi bersifat internal. Tidak lagi. Dia dah bersifat eksternal. Dan dekat sinilah yang menyebabkan negara-negara Islam itu bertindak balas kerana dia menyentuh sesuatu yang sangat sensitif sifatnya.
Isu berkaitan dengan larangan hijab tidak sama dengan isu ucapan menghina Nabi Muhammad SAW itu. Dan dalam keadaan ini, saya fikir Narendra Modi dan BJP rasa terkejut. Ada penganalisa mengatakan India tidak menjangka, rasa terkejut dengan respon yang diberikan oleh dunia Islam. Memang betul, Ji. Negara-negara Timur Tengah ni merupakan rakan yang penting kepada India. Satu saja yang saya nak sebut. Selain daripada jumlah dagangan dan sebagainya, terdapat 8.5 juta orang India di negara-negara Arab. Di UAE je ada 3 juta lebih. Jadi dari sudut jumlah itu sahaja, kita dapati bahawa negara-negara ini memainkan peranan yang cukup besar dalam hubungan dua hala. Dan Narendra Modi seharusnya lebih bersifat internasional, lebih bersifat antarabangsa. Dia bukan lagi Ketua Menteri Gujarat, dia adalah Perdana Menteri India. Dan India bukanlah sepenuhnya dimiliki ataupun mempunyai orang beragama Hindu sahaja. 10% hingga 15%, jangkaannya 12 ke 13% adalah orang Islam. Dan dalam konteks India, 10% tu jumlahnya mencapai ke 100 juta orang. Jadi Narendra Modi tidak harus melihat dirinya sebagai pemimpin agama Hindu semata-mata. Di sini yang yang menentukan kebijakan Narendra Modi untuk memastikan isu-isu agama ini sepatutnya tidak menjadi penghalang kepada keinginan India untuk maju sama dengan negara-negara yang telah maju. India sekarang ini berada di kedudukan yang cukup, kita kata cukup tinggi dalam kalangan negara-negara di dunia. Merupakan pemain-pemain penting. Tapi sekiranya hal ini berlaku, maka tindak balas dunia terhadap India bukan sekadar negara-negara Islam, tetapi dilaporkan juga beberapa negara barat termasuk Amerika Syarikat telah pun mula untuk memberi perhatian kepada isu ini. Jadi dalam hal ini Narendra Modi terperangkap dalam dalam perbuatan yang dilakukan oleh ahli-ahli politik BJP sendiri. Dan walaupun kedua-duanya telah pun dikenakan tindakan, sama ada dipecat, sama ada digantung, tetapi tindakan itu dilihat masih tidak mencukupi dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku itu. Dengan rasa sensitiviti masyarakat Islam. Jadi hal ini perlu ditangani dengan sebaik yang mungkin oleh India. Dan desakan ataupun bantahan antarabangsa ini akan memberi kesan yang besar kepada India secara keseluruhannya. Okay. Kita amat kesal bagi minoriti Islam di India dan juga minoriti agama lain seringkali dijadikan bahan momokan, bahan ejekan sampai ke tahap mereka dibaling batu ataupun diperangi dan dinafikan seperti mana apa yang dilontarkan oleh Dr. Azharuddin sebentar tadi. Tetapi pada ketika ini, pada hari ini, negara-negara ASEAN yang diwakili oleh menteri-menteri luar mereka akan berinteraksi terus dengan Narendra Modi dari persidangan ASEAN India yang berlangsung pada minggu ini. Jadi apa yang wajar diangkat? Selain daripada Malaysia, Indonesia juga berada di barisan depan bersama negara-negara Islam lain yang memberikan bantahan terhadap tindakan yang berlaku itu. Selain daripada Malaysia, di dua negara ini di ASEAN yang agak lantang sebenarnya, Indonesia dan juga Malaysia yang agak lantang memberikan bantahan dan meminta supaya satu tindakan lebih serius dilakukan. Dalam hal ini, kita melihat bahawa India merupakan satu rakan dagang yang penting. Juga rakan jiran kita yang cukup penting. Ya, kalau kita nak lihat lebih 180 ke 100 bilion dagangan, hasil dagangan di antara ASEAN dengan India. India merupakan pembeli minyak sawit Malaysia yang juga penting walaupun jumlahnya agak merosot beberapa tahun kebelakang ini, tapi India masih merupakan negara yang penting daripada sudut itu. Jadi hal ini sebenarnya agak penting bagi dua-dua negara untuk menyelesaikan secara baik. Ya. Dalam erti kata, Malaysia ingin melihat bahawa orang Islam yang ada di India itu tidak dilakukan sebegitu rupa. Hal yang bersifat Islamofobia ini seharusnya tidak menjadi agenda nasional di India. Tidak menjadi antara aspek penting yang diperjuangkan oleh BJP.
Kerana BJP sekarang ini merupakan kuasa ataupun pemegang kuasa. Dia tidak lagi sebagai sebuah parti picisan, parti kecil di India. Dia merupakan pemegang kuasa. Dan sekiranya ini dilakukan, maka hubungan di antara India dan juga negara-negara Islam, termasuk Malaysia dan Indonesia, boleh terjejas kerana tindakan-tindakan yang berlaku itu. Dan Malaysia dan Indonesia terutamanya, selain daripada negara-negara yang lain, pasti akan memberikan bantahan dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin Indonesia telah pun memanggil duta Indonesia, duta India di Indonesia menyatakan bantahan mereka. NGO dan pemimpin Malaysia juga memberikan perkara yang sama di negara kita. Jadi hal ini sebenarnya perlu ditangani dengan sebaik yang mungkin. Malaysia perlu menyuarakan pandangan masyarakat Islam di negara ini dan memastikan supaya India tidaklah mampu ataupun bertindak sewenang-wenangnya terhadap masyarakat minoriti di negara itu. Dunia sedang memerhatikan India sekarang ini. Ya, betul. Ia jelas mencabuli hak asasi manusia yang termaktub oleh piagam PBB. Dan kita tahu juga India sebahagian daripada anggota UNHRC untuk 2022-2024 dan Malaysia juga dipilih sebagai anggota UNHRC ini. Kalau dah berada dalam kelompok elit negara-negara yang terlibat dalam memperjuangkan hak asasi manusia tetapi sebaliknya berlaku di dalam hal domestik negara India, wajarkah dunia termasuk negara kita Malaysia menekan pihak PBB supaya India dikeluarkan daripada anggota ini? Dan bukan itu saja, perlu memberikan satu kenyataan tegas oleh Presiden UNHRC ataupun PBB untuk memastikan India menjadi pemain global ataupun berada di landasan yang betul dalam memperjuangkan hak asasi manusia semua rakyat mereka di dalam India. Ya, betul. Hal-hal inilah yang sebenarnya sedikit sebanyak menjejaskan kedudukan India di mata dunia antarabangsa. Berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan hak minoriti, hak beragama. Ini merupakan antara perkara-perkara yang wajar diberikan perhatian oleh badan-badan antarabangsa. Sehingga setakat ini, hanya OIC sahaja yang menyuarakan bantahan, menyuarakan rasa kurang senang dengan apa yang berlaku di India itu. Setakat ini, saya masih tidak melihat ataupun saya dah terlepas pandang, tetapi tidak melihat pandangan-pandangan ataupun perkara-perkara yang dikemukakan oleh United Nations misalnya. Setakat ini, saya tak melihat lagi secara serius. Malah mungkin ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa apa yang berlaku di India itu adalah bersifat general. Tetapi apa kita telah menyaksikan bahawa ini tidak lagi bersifat general. Ini melibatkan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Dan keadaan inilah yang menyebabkan hal-hal berkaitan dengan kedudukan masyarakat Islam, hak asasi kalangan minoriti itu diberikan perhatian oleh badan-badan antarabangsa. Dan Malaysia wajar memainkan peranan yang penting, bukan sahaja dari sudut kedudukannya sebagai anggota ASEAN, tapi dalam masa yang sama dari sudut hak asasi manusia ini. Begitu pandangan saya, Ji. Ya, Dr. Azhari, sedikit. Kalau kita lihat isu berkaitan dengan pencabulan hak asasi ini bukan perkara baru seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Azhari, tetapi isu Kashmir masih menjadi duri dalam daging bagaimana India melayani umat Islam di Kashmir, di Assam, di Karnataka, di Uttar Pradesh dan beberapa wilayah lain di dalam India. Jadi ia seolah-olah menjadi barah yang semakin menular di keseluruhan India, bukan wilayah-wilayah yang dipertikaikan. Apatah lagi hubungan India dengan jiran tetangga seperti Bangladesh dan juga Pakistan. Ada dua perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali adalah dari sudut kepentingan politik. BJP melihat hanya dengan memegang kepada Hindutva, dia akan terus berkuasa. Jadi dalam keadaan ini, maka hal-hal berkaitan dengan agama Hindu, kepentingan Hindu, itu akan menjadi keutamaan. Dan dalam keadaan ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kedudukan masyarakat minoriti akan berhadapan dengan masalah. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, saya katakan. Kerana jika secara langsung, hal-hal berkaitan dengan perundangan telah pun dikemukakan. Citizen Act yang dikeluarkan oleh India menjadi bukti jelas.
hal-hal tidak langsung pula adalah berkaitan dengan misalnya ucapan dan sebagainya itu. Jadi keadaan ini menyebabkan, menunjukkan kepada kita bahawa ia telah menjadi penyakit yang menular ataupun merebak hampir di seluruh India. Dan saya tak pasti kenapa Narendra Modi dan juga BJP masih tidak menyedari tentang hal ini. Walaupun kepentingan majoriti masyarakat itu diberikan perhatian, tetapi seharusnya kepentingan ataupun kedudukan masyarakat minoriti itu juga tidak harus ditinggalkan sama sekali. Saya melihat bahawa BJP mungkin bimbang kerana sekiranya hal ini dilakukan, maka BJP tidak berbeza dengan Kongres Kebangsaan India. BJP tidak mempunyai kelebihan lagi. Kelebihan BJP sekarang ini adalah bermain sentimen agama. Itu sebab dia mendapat sokongan dan berjaya menang dalam raya, beberapa pilihan raya wilayah yang baru lepas ini. Jadi sekiranya hal ini dilakukan, maka BJP melihat bahawa dia dah sama dengan Kongres Kebangsaan India yang selama ini turut memberikan perhatian kepada masyarakat Islam, masyarakat minoriti dan sebagainya. Dan keadaan ini akan menjejaskan kedudukan BJP. BJP rasa dia tak akan menang sekiranya idea Hindutva dia ditinggalkan, tidak lagi menjadi teras kuasa dan pemikiran mereka, pelaksanaan mereka apabila memerintah ataupun mentadbir India. Jadi saya fikir itu yang yang berlaku, Haji. Terima kasih. Sekali lagi Dr. Azharuddin Mat Dali dari Jabatan Sejarah Fakulti Sains Sosial Universiti Malaya. Kita bercerita tentang situasi dan juga sentimen Islamofobia di India pada malam ini dalam Awani Global. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.